Halo, selamat datang sahabat Jiper di channel Pioneer Jeep. Pada hari ini kita akan review satu bumper belakang yang ada di depan saya, yaitu bumper asli Amerika dari brand ADD Offroad Street Fighter yang sudah berbahan baja. Nih, sekarang kita pertama kali kita akan mengetes bahannya dulu. Ini kita lihat. Ini sudah bahannya sudah bersih semua. Aja, dan ini juga sangat cocok untuk kita main off-road ataupun kita on the road. Nah, ini hanya untuk dipakai di Jeep Wrangler JL yang terbaru 2019 dan 2020. Yang kita ketahui dari bumper itu, yang aslinya Jeep Wrangler JL sudah memiliki 4 sensor mundur di bagian belakang. Nah, dan bumper ini juga memiliki 4 sensor mundur di bagian belakang yang akan kita pindahin dari standar ke bumper baja ini. 1, 2, 3, dan 4. Ini yang sudah lengkap dan tinggal kita pindahin aja, dan juga sudah plug and play semua. Tidak ada yang perlu kita bor, tidak ada yang perlu kita potong-potong lagi. Nah, ini kita lihat ada lubang di sini. Lubang ini bisa kita gunakan untuk lampu 3 inch yang bentuk kotak seperti ini. Asalkan bentuknya kotak dengan ukuran 3 inch, dia akan muat di lubang ini. Yang penting dia bentuknya seperti ini. Ini ada dudukannya di bawah, karena semuanya sudah tersedia juga di bumpernya. Tinggal dipasang aja. Dan ini juga untuk pemasangan lampu, semua juga sudah plug and play. Tidak ada yang perlu kita bor-bor juga atau kita rubah-rubah lagi. Di sini juga kita lihat bagian las-lasannya juga sudah bagus banget. Ini lasnya emang kalau lasan asli Amerika itu beda dibandingkan kita atau di tempat-tempat lainnya. Ini lasan Amerika ini bagus banget. Seperti kalau kita bilang di sini seperti sisik ikan satu-satu. Nih, kita lihat nih bagian lasnya. Dan bagian sini juga sudah ada lubang pembuang kiri kanan. Jadi kalau hujan segala itu sudah aman, tidak akan nampung air di bagian cekukan bumper ini. Nah, yang di sini juga kita lihat ada 3 bagian di depan saya ini, 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk stir carrier atau dudukan ban serep belakang. Nah, ini untuk ban serep belakang, ini bisa nampung hingga ban 37 atau mengangkat ban sampai ukuran 37. Yang tingginya ya untuk ukuran 37, mungkin kita juga semua sudah pada tahu ya berapa gedenya ukuran 37. Ini sangat cocok menggunakan stir carrier dan bumper ini. Ini juga, ini untuk bagian ban. Jadi kita masukkan nanti baut. Nah, ini juga sudah dibaut semua. Di bagian sini sudah dilas, sudah dilas mati semua. Jadi kita nggak akan takut kalau nanti bautnya copot, ini akan lepas ke belakang dan ban kita akan aman selalu. Karena ini sudah asli USA. Ini juga bagian dari stir carrier-nya atau dudukan masyarakat belakang yang sudah plug and play dengan bumper. Ini sudah ada, tinggal nempel aja ke bumper bagian sini. Sudah siapin juga lubangnya semua. Nah, untuk ini kita ambil, ini adalah part besi yang seperti yang dilihat ini. Ini untuk nempel di bagian belakang pintu mobil sebelum kita memasang bagian ini atau bagian ini. Jadi kita akan menaiki ini dulu di bagian pintu mobil belakang supaya kita bisa memasang ini, karena ada pegangan di bagian sininya, bagian sudut ini. Nah, ini satu lagi plat kecil yang kita lihat. Ini juga tertulis ADD. Ini juga langsung dari brand bumper ini. Jika misalnya sudah bosan atau menggunakan ban gede, mau pindah ke ban kecil, jadi carrier-nya ini atau dudukan ban ini pengen dibuka, jadi plat ini tinggal kita pindahin ke sini aja untuk nutupin lubang dudukan yang aslinya jika menggunakan carrier. Ini pemasangannya tinggal begini. Ini tinggal dibaut aja nanti, menggunakan 3 baut yang berukuran 13 dan warna kunci L seperti ini bautnya. Kita lihat, ini sangat simpel banget, cara pemasangan juga gampang, dan ini juga tidak ada perlu pemotongan, perlu
di bor segala ataupun itu tidak ada perlu dilas, semuanya sudah plug and play dan boardnya juga semuanya untuk bumper ini sudah lengkap. Nah, bisa kita lihat lagi nanti di bagian samping ini kiri kanan juga sudah lengkap dengan besi yang juga dibaut, plat besi yang sudah dibaut, yang bagian lubang ini kan seperti tadi saya jelasin sudah di bagian sensor. Ini juga sudah dibikin bagian ADD. Ini untuk brand membernya sendiri. Ini juga sudah ada plat besinya bagian ini. Busana supervisor. Jadi ini bemper sudah siap dipakai di mana aja, mau di lumpur atau apapun. Oke, sekian review video kita kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kita di Instagram @pionirjeep atau kontak WA di bawah ini. Saya perwakilan dari Pionir Jeep pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Dadah.